Saya ikuti jawaban saudara. Siap. Masuk. Ketika masuk, ada peristiwa itu. Siap. Langsung ada peristiwa itu. Siap, Yang Mulia. Nah, saudara posisinya ada di belakang? Saya lagi jalan sampai ke belakang Richard, Yang Mulia. Baik. Saudara melihat enggak si apa itu ketika habis si Richard kan melakukan tembakan berapa kali? Saya tidak bisa pastikan berapa kalinya, Yang Mulia. Saya hanya melihat Richard nembak ke arah Yosua berkali-kali aja, maju itu lebih maju. Dari 3-4 kali lah. Jatuh si Yosua sampai Yosua jatuh. Itu, ketika Yosua jatuh, ya. Siap. Si FS apa yang dilakukan FS? Waktu itu saya melihatnya si saudara Richard itu nembak maju, Yang Mulia. Ya. Sampai ke arah Serong gitu, Yang Mulia. Terus saya kan sempat ke belakang, Yang Mulia. Jadi saya ada momen sempat ke arah dapur. Di situ saya karena saya mendengar suara Romer, Yang Mulia. Bang, ada apa bang gitu. Saya lihat karena di pikiran saya tadi Romer ada di situ juga. Enggak ada orang di situ. Nah, terus saya balik ke arah ruang tengah, Yang Mulia. Pas saya lihat posisi Bapak sudah menembak ke arah dinding. Ke arah tangga, Yang Mulia. Dinding tangga itu. Terus beberapa kali saya enggak terlalu ingat, Yang Mulia. Terus sempat jongkok arah Joshua. Jadi saudara tidak melihat, siap, tidak melihat si FS itu mengarahkan tembakannya ke korban. Melihat. Saya tidak melihat itu, Yang Mulia. Tidak melihat. Saya bergeser tuh, lagi marah-marah gini, Joshua sempat bilang apa. Yang saya pahami waktu itu apa tangannya begini. Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang hajar cat, ditembak sama Richard. Terus? Wah, der nggak tahu berapa kali Joshua tengkurap di samping tangga. Jadi setelah itu Pak Sambo sempat lihat ke belakang, kirain saya waktu itu. Saya mau ditembak juga waktu itu, saya ketakutan waktu itu kan. Terus? Karena saya berpikir Bapak sempat nengok-nengok begitu. Pikir saya juga mau ditembak waktu itu kan, pikiran saya. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama Mariki, iya kan? Itu tidak yang melihat, saya tidak tahu, tidak dengar. Begini, Yang Mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Kan saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu, Yang Mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Saya tidak, sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang. Kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami, Yang Mulia, ada di situ, Yang Mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Saya cuma pengen nanya nih, pertanyaan terakhir dari saya. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali? Iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut nembak. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar, jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya, nanti hakim yang akan menyimpulkan. Saya langsung tembak, yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak? Siap, yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali, yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat, yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan, yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja, ah, begitu, yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, FS ini langsung maju, yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, yang mulia, ke arah almarhum. Itu berapa kali saudara FS nembak? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di lantai. Sudah jatuh, yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Sudah, tengkurap, yang mulia. Oke. Okay. Jadi dia kan di sini, yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, yang mulia. 2 tangan, yang mulia. Berdiri di posisi nembak? Berdiri, masih berdiri itu, yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya, soalnya, yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap, yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar, yang mulia, sama Om Kuat waktu itu, yang mulia. Hah? Sama Om Kuat, yang Om Kuat ngantar pertama itu, yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC, yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya tidak, PC, yang mulia, saja. Ngantar tas saja, yang mulia. Hanya ngantar tas saja. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak, saudara korban masih mengerang kesakitan. Masih mengerang, yang mulia. Hah? Tahu dari mana saudara? Ada suaranya, yang mulia. Hah? Masih ada suara, yang mulia. Setelah saudara berhenti menembak? Siap, yang mulia. Masih ada suaranya? Masih ada suara. Apa suaranya? Mengerang kesakitan? Itu, yang mulia. Terus? Baru habis itu Pak FS tembak. Saat saudara FS menembak, masih ada suara lagi? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada. Oke.